sifatnya Ayola. Ayola itu Pujasera sebenarnya ya, food court. Ini lucu banget, Ayola ini temanya dia pakai food truck gitu. Jadi kita kayak ada di festival apa gitu, di bawah tenda banyak food truck, food truck. Menunya banyak banget loh ini, loh. Lihat nih. Ada es campur Pak Kadir. Es campurnya apa? Adik bakso. Bakso keju jamur. Ya, bakso. Lo makan apa ya? Apa mau makan apa ya? Yuk kita cari tempat dulu yuk. Ini ada caranya nih, pesan di karavannya masing-masing. Ambil barcode, terus bayar di kasir, baru duduk. Kita dapat ginian barcode. Wah, baso ya, ini baso. Baso apa ya? Buah baso. Baso buah itu. Ini ya, baso buah ya. Baso buah. Baso buah satu. Pakai mie nggak itu? Tapi nggak usah pakai sayur, nggak usah pakai hijau-hijau. Ini sesuai menu situ, kentalnya apa original sebenarnya? Original aja, Ardi kan yang lain. Puyuhnya ganti original, yang jamur sama keju nggak? Mau. Sama ini satu. Bawang gorengnya mau ya? Bawang goreng nggak usah deh. Wah, itu polosan aja tuan. Ya. Ininya, ininya tuh. Itu minyaknya. Itu jajing udah. Cabai berapa, Pak? Cabai 5, Bu. Wow. Cabai 5 enggak pakai cingur. Pakai dong. Dikit aja. Oh, cingurnya dikit aja. Cingurnya hanya pemanis saja, Bu. Cabainya udah 5. Abu pesan apa? Nasi goreng paru. Nasi goreng cuminya enak banget, tapi mulai hari ini lagi pengen paru karena habis makan cumi banyak kemarin-kemarin. Sepuannya satu, nasi goreng paru sama rujak cingur. Iya. Yeay, punya Ambu udah dateng. Minumnya kopi kompleks. Oh, Andi, air putih. Adi, tadi sehat ya. Kalau apa? Sambal. Yang udah dateng punya Ardi 10, Ardis mau bakso. Ada bakso original, ada bakso jamur, sama bakso jamurnya untuk kamu ya. Mana? Ini. Ya. Taruh ke Ambu aja. Nanti, contoh. Ambu dong, nasi goreng paru, yummy. Yuk, kita coba ini. Kita potongin dulu yang punya Adis ya. Makan yuk. Tunggu apa? Apa belum datang? Apa lama? Pesanannya. Punya apa udah datang? Rujak cingur Lombok 5. Enak kayaknya. Enak. Enak kayaknya. Belum coba sih. Tapi kita coba nanti. Ya, coba dulu ya. Kita makan dulu ya. Coba ambil jawaban punya Ambu. Oh, paru ini banyak banget. Coba ya. Enak dan lumayan pedes. Pedes banget. Tapi emang enak. Dulu apa waktu pertama kali ke Surabaya nyebut rujak ini itu namanya rujak lumpur. Soalnya warna sausnya yang hitam, keruh. Karena petis, dan apa emang baru tahu kalau di Surabaya itu ada petis.
dan warnanya hitam. Rujak lumpur khas Surabaya. Emang di Bandung nggak ada ya? Petis ya? Nggak ada. Oh, nggak ada internetnya. Oh iya, pakai penyambu aja kali ini. Jadi rujak cingur ini isinya macam-macam. Mulai dari ada sayuran, sayuran matang ya Tan ya disebutnya ya. Sayuran itu kita sebut matengan. Lalu mentahannya itu adalah buah-buahan. Jadi kayak bengkuang, terus nanas, mangga, mangga setengah muda gitu. Terus timun. Kalau matengannya biasanya ada sambal, ada kangkung, terus apa lagi ya? Itu sih biasanya. Terus dikasih cingur sama lontong. Cingur itu hidungnya sapi, tau nggak? Mulut. Hidung. Hidung. Cingur sama. Ya, buat teman-teman nadis yang tahu, hidung cingur itu hidung atau mulutnya sapi? Kasih tahu ya, komen ya. Kalau menurut kamu hidung, kalau menurut apa mulut. Mulut. Jadi pas waktu makan rujak cingur, itu seakan-akan kita lagi ciuman juga sama sapi. Sampai 10. Ya. Dari 1 sampai 10 dan makanannya dapat skor berapa? Hari ini Ambu kasih nilai 7 ya. Nasinya agak kurang apa namanya? Kurang empuk gitu, jadi agak kering. Tapi karena parunya banyak jadi ya oke lah. Bisa kok paru. Ya udah ya, kita kejarin lagi Aris supaya cepat makannya. Nanti ketemu lagi di acaranya Aris berikutnya. Aris mau ngapain lagi sih acaranya? Kenapa manyun? Kita masih mau di tempat es krim. Tapi apa yang suka Aris mainannya? Kok mainan es krim? Bukan es krim? Oke, sampai ketemu lagi ya teman-teman. Jangan lupa tadi kalau ada yang tahu cingur itu hidung atau bibirnya sapi, komen ya. Sampai ketemu lagi. Dah. Dadah. Enggak tahu. Dah. Kambing di bawah.